Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lagi ikut lomba dan meliput lomba di Macankung ya teman-teman, di Imogiri di daerah Bantul, Yogyakarta ya teman-teman. Ini saya akan melanjutkan di sesi berikutnya, di sesi 4, yaitu sesi poin 50 ya teman-teman. Kita nanti akan saksikan siapa yang akan juara di sesi 4 ini di Macankung ini. Semoga nanti suasananya semakin greget dan semakin apa ya, semakin memanas, karena perkutunya dari tadi itu pada gacor-gacor, karena yang datang di sini itu para penggawa dan para senior-senior dan para master suhu yang pada datang di Macankung ini, seperti Gunung Kidul, daerah Imogiri Barat sana dan Imogiri Timur, dan daerah Klaten dan daerah Bantul juga. Terus dari Kulon Progo juga datang, dan Magelang juga datang, itu dari perwakilan dari Pandawi itu Mas Faisal. Semoga nanti yang belum poin bisa dapat door prize ya teman-teman, karena door prize di sini tuh ada entok, ada ayam jago dan kaos dan door prize-door prize lainnya. Dan semoga nanti pada pulang selamat sampai tujuan, dan semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, agar bisa mendapatkan rezeki dan untuk beli tiket dan silaturahmi ke gantangan-gantangan luar kota atau dalam kota. Semoga perputaran dimanapun berada, kita selalu guyub rukun dan selalu jalin erat silaturahmi ya teman-teman. Kita akan saksikan di sesi terakhir, sesi poin 50. Kita saksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi keempat, sesi terakhir sudah dimulai. Kita lihat nanti siapa yang akan juara di sesi kelas poin 50 ini ya teman-teman. Luar biasa suasananya. Jadi nanti yang di atas 50 poin itu akan didiskualifikasi. Sudah ada yang punya ya teman-teman. Nomor gantangan 22. Tantangan nomor 46 ya teman-teman. Ada kan? Nah,
apa selani
Bapak loro barangnya. Wes saya ngatangin Belanda ya, Mbak. Atro mbok loro. Wes kliwat to. Dimaro ten. Wah, aku sing ibut. Wes banglas. Iya. Bisa apa lo banyak? Masih pun ngiwut. Ora pesen. Ya, ini nengke. Oh, ini nengke, Pak. Ini bablas kabe, Pak, jagungnya. Ya, Pak Boiti ngewut lengeng. Bakal loron. Belandang-belandang. Iya. Mau tak cahit jolam, Pak. Belum, los, Pak. Suaranya kok tak bulan. Ini bablasnya ngewutnya. Halo. Apa tadi? Mau pusing ngiwut nang nek. Niki resmi, Pak. Ini saya Bapak loro. Wes. Pak Lare. Kesari malah. Jangan untuk pemenang di kelas 100. Kami panggil nama burung ronggeng. Nama pemilik Agus, komunitas Wonosetan. Jumlah nilai 96. Saya panggil nomor 2. Nama burung Taliban, nama pemilik Bapak Pudut, komunitas Karangkrejek, jumlah nilai 95. Juara 3 saya panggil nama burung Latu-Latu, nama pemilik Bapak Gaza, komunitas Jagu, jumlah nilai 93. Saya panggil nomor pemenang nomor 4, nama burung Sengkuni, nama pemilik Andi, komunitas Kupral Gunung Kidul, jumlah nilai 87. Saya panggil pemenang nomor 5, nama burung Topan, nama pemilik Arifin Sebastian, komunitas PLN Jogja, jumlah nilai 68. Kami mohon Abah Cekot untuk menyerahkan piala dan piagam di kelas 100 ini. Monggo. Arifin Sebastian. Ya teman-teman, Mas Agus Wonosetan. Nah, juara 1 dari Wonosetan. Ini juara 2. Siapa, Nama burung Taliban. Taliban. Pak Putut lagi, mantap. Putut Karangrejek. Sip, lanjut. Oke, nomor 3. Bapak Gasa, nama burung Latu-Latu. Ini Mas Gasa dengan juara 3. Anak kesayangannya Sri Kandi. Sini, Cik. Juara 4, nama burung. Oh, belum ya. Senyum. Ah, mantap. Ini ada. Anaknya Mas Gasa ini ya, teman-teman. Nih.
Jago. Top. Juara 4 nama burung sengkuni, nama pemilik Andi Kopra Gunung Kidul. Yeah. Andi. Mantap. Kopra Gunung Kidul. Juara 5 nama burung topan Arifin Sebastian. Legendaris ini. Arifin Sebastian di juara 5. Oke. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Salam sejahtera, salam rahayu kagem sedaya pandemen perkutut baik dari Jogja maupun dari luar Jogja. Selamat ketemu di event yang akan datang. Mantap. Macan pun mantap.